wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal mughalladhatu najasatul qalbi wal khinziri wal mutawallidi minhuma aw min ahadihima. Adapun najis mughalladhah, yaitu najis anjing dan babi dan anak-anak daripada anjing dan babi, aw min ahadihima, atau dari salah satu anjing dan babi. Wala yathuru mahalluha hatta yughsala sab'a marratin ihdahunna makhlutatun biturabit tahuri. Dan tidak suci oleh tempatnya najis mughalladhah sehingga dicuci dengan 7 kali. Adapun salah satunya yaitu dicampuri dengan debu yang suci mensucikan. Wala yaktafi bisab'ati illa inzalat ainun najasati bil marratil ula. Dan tidak memadai ia dengan 7 kali kecuali jika hilang oleh benda najis dengan kali pertama. Fa in zalat bighairil ula, maka jikalau hilang oleh benda najis dengan bukan yang pertama, fa jami'ul ghasalati sabiqati ala zawaliha yuhsabu marratan wahidatan. Maka adapun seluruh basuhan yang terdahulu atas hilangnya najis yaitu terhitung 1 kali. Wayajibu ba'du wayajibu ba'dama ba'daha tamamus sab'ati, dan wajib ba'daha sesudahnya oleh menyempurnakan 7 kali. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas najis mughalladhah sesudah kita membahas najis mukhaffafah. Tujuan kajian ini yang sebenarnya adalah ngomongin solat. Cuman di antara syarat sholat itu kudu suci dari najis. Nah, kita harus tahu unsur-unsur najis supaya kita nanti kalau sholat udah nggak ngomongin benda-benda najis lagi. Begitu. Pertemuan kemarin dijelaskan najis ada 3, ada najis ringan, bahasa Arabnya mukhaffafah, ada najis berat, mughalladhah, dan ada najis mutawassithah. Nah, pertemuan ini bahas nomor 2, yaitu najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah unsurnya? Ada 4 unsur. Wal mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wal mutawallidi minhuma aw min ahadihima. Najis berat itu 1 anjing, 2 babi, 3 anak-anak belasteran anjing babi, artinya anjing laki kawin sama babi perempuan, atau sebaliknya babi laki kawin sama anjing perempuan, itu namanya belasteran anjing babi. 4 anjing atau babi
kawin dengan hewan suci, kambing gitu, anaknya tetap najis mughalladzah. Najis mughalladzah. Jadi ketiga anak belasteran anjing babi, keempatnya anak belasteran anjing atau babi dengan binatang suci, semisal kambing. Ini namanya disebut najisnya mughalladzah. Mughalladzah namanya. Begitu. Namanya mughalladzah. Namanya. Ini dilihat. Jadi bila kemudian ada najis dari anjing, pastikan najisnya disebut najis berat. Dari mana anjing nih najis berat? Begini, sebetulnya ulama tidak sepakat terkait dengan najis anjing. Ada ulama bilang anjing itu suci. Ada, namanya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengata anjing itu suci. Tapi Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, ini mengata bahwa anjing itu najis. Kenapa tidak sepakat ulama? Karena memang tidak ada keterangan secara langsung dari Nabi dengan mengata anjing itu najis. Enggak ada. Ini yang menyebabkan ulama tidak sepakat. Biar kita tahu kenapa ulama beda-beda. Tidak ada Nabi langsung mengeluarkan statement anjing najis. Itu enggak ada. Seperti dalam satu hadis, Nabi pernah ditanya, Nabi pernah ditanya terkait perilaku Nabi. Ada si A ngundang Nabi, Nabi datang. Si B ngundang Nabi, Nabi enggak datang. Lalu Nabi ditanya, kenapa ama si A datang, ama si B enggak datang? Nabi bilang, si B ada anjingnya, rumahnya. Kalau si A ada kucing, kalau kucing itu suci. Tuh begitu bahasa nabinya. Si B ada anjing, kalau si A ada kucing, kalau kucing suci. Maka kata Imam Syafi'i, itu menunjukkan anjing itu najis. Kan Nabi bilang, kalau si B ada anjingnya, si A ada kucing, kalau kucing suci. Berarti kalau anjing najis, kalau anjing najis. Tapi kata Imam Malik, nabinya kan enggak ngomong gitu. Nabinya enggak ngomong. Nabi kan ngomongnya kalau si B ada anjingnya, si A ada kucingnya, kalau kucing suci. Lah kan tinggal diterusin, kata Imam Syafi'i. Berarti kalau anjing najis. Kata Imam Malik, kan kagak ngomong nabinya. Ya kalau nabi gak ngomong, ya jangan bilang. Begitu. Ini yang menyebabkan berbeda pendapat. Begitu. Tapi cara nyucinya sama.
walaupun anjing tuh dalam pandangan Imam Malik tuh suci, tetap aja kalau dijilat anjing dicuci 7 kali. Kata ulama, lah ngapa ente bilang suci dicuci 7 kali? Emang udah ajarannya, kata Imam Malik. Tapi kan Nabi nggak ngomong anjing tuh najis. Jadi ya kita nggak mau. Begitu kata Imam Malik. Kalau kata Imam Syafi'i, itu nyucinya sampai 7 kali, itu berarti kan berat, begitu. Ini najisnya. Tapi kan Nabi nggak ngomong najis, begitu. Tuh, itu perbedaan pandangan ulama. Dari mana nih anjing ini najis? Kata Nabi dalam hadis yang sahih, dalam madhab kita Syafi'i, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna wa fi riwayatin ukhrahunna wa fi riwayatin ikhdahunna bit-turab. Kata Nabi, cara mensucikan wadah seorang kamu bila dijilat anjing. Cara mensucikan, kalau ngomong cara mensucikan berarti barang itu najis, begitu Imam Syafi'i. Nah, berbicara mensucikan, ada 3 mensucikan itu. Pertama, karena mulia. Dibersihin tuh karena mulia, kayak manusia kalau mati disiram, mandiin. Kenapa dimandiin? Karena mulia. Begitu. Karena mandi sendiri kalau bisa enggak apa-apa. Begitu. Gitu. Itu mau namanya bukan berbicara suci najis, nih mandinya sendiri atau enggak, begitu. Jadi mensucikan tuh, menyiram tuh, ada 3 alasan. Yang pertama karena mulia, contoh manusia. Begitu. Kedua, karena berhadas. Ibu habis mandi itu disebabkan karena berhadas. Ketiga, karena najis. Lah kalau ember dijilat anjing, ember mulia enggak? Kagak. Berhadas enggak? Berarti disuruh cuci karena apa? Najis. Begitu. Menunjukkan anjing itu najis. Begitu. Najisnya najis berat. Berat najisnya anjing nih. Begitu. Dari mana kata berat? Dari penjelasan Nabi, kudu dicuci 7 kali. Itu menunjukkan berat. Begitu. Jadi najis berat tuh unsurnya 1 anjing. Najis berat. 2 babi. Babi ini najisnya berat. Lebih buruk daripada anjing. Babi. Begitu. Babi. Mainnya yang kotor-kotor. Tuh babi. Enggak mau sama yang bagus-bagus. Tuh babi. Jadi yang najis berat nih hanya anjing dan babi. Berikut turunannya. Bagaimana kalau anjing kawin sama kambing? Tetap aja anaknya najis. Karena binnya bin. Iya, bin anjing. Begitu, bin anjing. Hah? Enggak, iya. Iya, begitu.
ngikutnya begitu, ngikutnya sama gitu. Habaib, anak cucu Nabi Syarifah nih, kamu orang Betawi gitu, anaknya enggak jadi hab, iya enggak jadi begitu. Hah? Iya enggak jadi. Hah? Ada Syarifah itu cucunya Nabi perempuan, kawin, lakinya orang, anaknya enggak jadi. Iya lah, kalau dibalik jadi. Kalau bapaknya Habib, bininya Betawi jadi. Jadi kalau turunan begitu, turunan mah kelaki. Kalau turunan ke laki-laki begitu, ke laki-laki begitu, turunan tuh begitu aturannya. Jadi kalau anjing kategorinya, ntar jangan ngobrol di depan saya, mendingan di samping. Ntar dengerin dulu nanyanya kemari, sabar mengganggu saya. Jadi anjing kategorinya najis berat. Kenapa anjing ini udah najis? Dicipta oleh Allah untuk menjadi pelajaran. Jadi sesuatu yang dicipta oleh Allah itu bermanfaat dua hal. Bisa bermanfaat untuk dikonsumsi oleh mulut. Kedua, bisa dikonsumsi oleh otak. Otak. Nah, anjing ini konsumsinya otak. Begitu, konsumsinya bukan mulut tapi otak. Apa itu? Kata Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Malaikat pembawa bahagia tidak bakal masuk ke rumah yang ada anjingnya. Jadi rumah yang ada anjingnya enggak bahagia. Rumah yang ada anjingnya kagak bahagia. Nih ibu-ibu yang ngaji nih, rumahnya ada anjingnya enggak? Enggak ada. Udah bahagia belum? Belum. Ada anjingnya. Begitu. Nah, yang benar nih. Begitu. Kan malaikat pembawa bahagia tidak bakal masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Kalau rumah itu ada anjingnya, enggak bakalan bahagia. Nah, ibu-ibu, ini di rumahnya ada anjingnya enggak? Nah, enggak ada. Udah bahagia belum? Ini yang benar nih. Dicuriga sayanya. Bahagia aja terus. Udah kepaksa amat. Jadi anjing tuh punya watak dikasih makan banyak melet-melet. Tahu melet-melet? Menjulurkan lidah, dikasih makan banyak melet-melet. Dikasih makan dikit melet-melet. Itu namanya anjing. Namanya ada orang usaha dagang dapat banyak untungnya, ngeluh dikit, ngeluh kaya. Oh.
Iya. Anjing tuh dikasih makan banyak, dikasih dikit. Nah, dikasih rezeki ya sama Allah banyak ngel. Dikit. Kaya. Siapa itu? Siapa itu yang makanya Nabi bilang sesungguhnya malaikat pembawa bahagia enggak bakalan masuk ke dalam hati yang di hati itu ada sifat keanjing anjingannya. Ada enggak yang ngeluh? Enggak ada. Bahagia. Curiga tapi nyengirnya ini. Iya gitu. Enggak bahagia. Apa? Makanya dikonsumsi sama otak. Dicipta nih untuk jadi pelajar, bukan untuk dimakan. Jadi pelajar. Jangan kaya tukang. Tukang ngeluh. Begitu. Tukang ngeluh. Kaya ada enggak yang ngeluh? Enggak ada, alhamdulillah. Iya. Begitu. Bagaimana cara nyuci najis anjing nih, wadah kita dijilat anjing, kena kencing anjing, sarung kita, baju kita, apa aja yang kena anjing nih. Begitu. Ini bakal jadi najis kalau basah salah satunya. Kalau kering gak apa-apa. Kita megang nih, tangan kita kering, anjing kering. Enggak najis. Enggak najis, enggak apa-apa. Tetap digeli. Hah? Iya namanya anjing mah apa yang tetap aja geli. Ih, kita enggak ngomong geli apa kagak. Ini lagi babnya najis. Iya. Jadi jangan lari-lari dari najis dan tidak najis, jangan. Jadi bagaimana cara nyucinya? Walayat huru mahalluha hatta yugsala sab'amarat. Tidak bakalan suci tempat yang kena najis anjing kecuali bisa suci bila mana dicuci 7 kali. 7 kali. Yang mana salah satunya dicampuri tanah, debu. Itu begitu cara nyucinya. Jadi kita punya ember dijilat oleh anjing, cuci 7 kali. Nah, 7 kali ini bagaimana? Ngitung satunya dari mana? Dari hilangnya benda najis. Begitu maksudnya. Ngitung satunya dari hilangnya benda. Umpama ini ada najis anjing ember, kita cuci, mohon maaf masih bau, 2 kali masih bau, 6 kali masih bau, 7 kali hilang. Berarti 7 tuh baru 1. Begitu nyucinya. 7 tuh baru 1. Begitu. Berarti berapa lagi? 6 lagi. Tuh begitu. Cara ngitung 7 tuh angka satunya bila benda najisnya hilang. Maka kata kitab kita tuh walayaktafi bisab'a, enggak cukup sebutan 7 kecuali kalau benda najisnya hilang pada basuhan pertama.
Kalau kagak hilang semua basuhan, enggak dihitung. Baru mulai dihitung kalau sudah hilang. Satu belum hilang, siraman kedua belum, tiga belum, empat belum, lima baru hilang. Lima itu sama dengan satu. Tambah enam lagi. Begitu caranya. Baru itu disebut hilang. Begitu. Maka disebutlah najis model begini nih, nyusain, namanya najis, najis mughallat. Mau anjingnya tuh anjing jinak ke, mau anjingnya anjing liar ke, mau anjing piaraan ke, kayak begitu. Apa hukum piara anjing ini? Dilihat. Kalau kita anjingnya buat jaga kebon, enggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau enggak, kata Nabi, maniqtana kalban illa kalba masyiatin nuqiso min ujurihi kulla yaumin qiratun. Siapa orang yang piara anjing bukan untuk jaga kebon, bukan. Anjing nih piara aja, maka tiap hari ganjarannya dipotong segede gunung Uhud. Tiap, jangan-jangan ngaji ibadah sehari kagak dap, ya minus. Kalau piara, jadi enggak usah kalau mau piara, jangan anjing, jangan begitu. Apa ke piara? Begitu. Tuyul, jangan. Piara tuyul, begitu, begitu, begitu. Iya, begitu. Piaraan. Piara anjing tuh ngurangin ganjaran. Begitu. Ngurangin ganjaran. Jadi kalau kita kebetulan kena najis anjing, maka cara dicucinya 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Sebab Nabi ini hebat, tahu tuh. Jadi yang namanya anjing itu mengandung banyak bakteri, banyak kuman. Nama kumannya itu dalam dunia kesehatan MMTV, begitu. Mammary tumor virus namanya, begitu dalam dunia kesehatan. Itu berbahaya buat kesehatan manusia. Orang kalau bergaul dengan anjing itu paling banyak kena kanker payudara. Itu begitu. Itu menunjukkan anjing itu berbahaya. Begitu. Najis, makanya agama bilang. Kemudian juga orang kalau digigit oleh anjing itu mesti harus disuntik anti rabies, anti tetanus. Nama penyakitnya rabies. Nama penyakitnya itu menunjukkan anjing berbahaya. Cuman kuman anjing ini halus sekali. Halus kumannya kayak virus corona. Itu halus. Begitu. Halus. Saya bersyukur dengan corona itu banyak yang masuk Islam. Begitu. Banyak juga yang bingung. Begitu. Karena apa? Tuh enggak kelihatan percaya. Masa sama Allah enggak percaya? Begitu kelihatan. Virus enggak kelihatan aja percaya. Baru diumumin aja di grup oleh temannya, di RT kita ada yang positif, udah takut. Begitu. Baru rame di grup doang. Percaya, lihat kagak percaya. Percaya. Makanya ada juga yang bingung.
Lah orang dulu kalau habis makan gule, tangannya kotor cuci tangan. Bagus, jelas. Lah ini makan kagak cuci tangan, mulu cuci tangan. Kan orang gila gitu. Enggak gitu. Ada enggak? Ada. Yang mana orangnya? Enggak jelas. Enggak ngaji. Ya Allah, sian yang enggak ngaji. Cuci tangan, cuci tangan. Kan enggak jelas, makan kagak. Begitu. Iya. Itu enggak jelas. Yang kayak begitu kagak jelas. Percaya. Kalau dia diajak ngaji, yuk. Enggak. Ada corona. Tapi kalau ke R Petra yuk mau. Kagak ada. Enggak ada corona. Jadi kalau di masjid ada corona, kalau di taman tidak ada. Nih. Kebalik. Jangan rapet-rapet, tapi di pasar desekan juga mau juga. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini namanya virusnya kecil, virus anjing nih. Bisa mati virus itu dengan tanah. Tanah ini ada unsur zat yang bisa mematikan virus-virus yang tidak bisa dimatikan dengan semacam alkohol dan seterusnya. Itu yang bisa matinya dengan tanah. Inilah hebatnya Nabi Muhammad. Belum ada ilmu kedokteran, Nabi udah tahu. Tuh hebatnya Nabi. Begitu. Makanya ada satu penelitian di Jerman, di Universitas Munich. Kenapa itu Muhammad tuh ngajar begitu? Dicek, ada unsur apa di tanah? Ternyata tanah itu adalah paling efektif membunuh kuman-kuman. Masuk Islam aja. Orang hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tahu. Hebatnya Nabi. Itu begitu. Jadi ilmu kedokteranlah membuka apa yang Nabi sampaikan. Maka tidak ada yang meleset yang Nabi sampaikan. Ini berbahaya. Berbahaya. Itu kayak begitu. Jadi walayat huru mahalluha, tempat yang kena najis anjing atau najis mughalladho, kalau pengen disucikan, kudu dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur tanah. Di mana? Di pertama boleh, di kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh, kelima boleh, keenam boleh, ketujuh boleh. Di mana aja. Cuman kalau di ketujuh kurang bagus, karena bakal nambah air lagi kotor. Bagusan di pertama. Di pertama. Bagus tuh kalau di pertama. Siram. Kalau kebetulan kalinya lagi banjir, kan kotor. Enggak perlu pakai tanah. Udah digoyang-goyang aja kakinya 7 kali. Digoyang-goyang 7 kali. Jadi udah. Enggak usah diapa-apain gitu doang. Begitu kalau kebetulan iya airnya berdebu, bercampur debu. Udah. Yang paling efektif debu, paling efektif untuk membunuh, begitu efektif membunuh virus-virus itu paling efektif itu begitu, tanah tuh itu kayak begitu. Kehebatan tanah itu memiliki, walaupun udah dibuat kayak apa saja, itu ada pori-pori, itu tanah. Bikin gentong dari tanah. Gitu, air masuk. Tuh keluar, nyerap. Basah. Jadi enak, airnya jadi sehat. Enggak seperti yang dari plastik. Ini enggak bisa untuk nyerap, enggak bisa.
enggak masuk udara. Jadi orang dulu pagi-pagi minum langsung dari gentongannya, gitu, dari tampayan. Itu sehat dari begitu aja, karena gentongnya dari tanah. Tanah ini ada pori-porinya, bisa membuang penyakit-penyakit, begitu. Bagus kayak begitu. Orang dulu minumnya enggak pakai gelas, langsung aja dari gayungnya. Begitu, emang juga enggak punya gelas masalahnya. Kan penyebabnya begitu orang dulu. Ya. Iya, tapi dikata miskin dia bisa ninggalin warisan. Bingung juga. Begitu. Oh, banyak banget. Iya. Dikata miskin. Begitu. Jadi kalau hilang di luar yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, jangan dihitung kecuali sesudah hilangnya benda benda najisnya hilang. Kalau udah hilang nih di angka 1000 baru hilang, baru satu tambah 6 itu makna wayajibu ba'daha tamamus sab'ati. Wajib sesudah hilang tuh ditambah biar jadi 7. Jadi bukan kudu 7, bukan. Kudu 7 tuh dengan rumusan waktu disiram pertama najisnya maka kudu 7 tambah 6. Maka kalau najisnya enggak hilang mah masih terus. Begitu, ampe terus. Kalau enggak hilang, kudu terus. Inilah najis berat. 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 Tapi kalau kata Imam Malik, kagak juga. Begitu, ini enggak anjing suci. Tapi dicuci 7 kali, emang udah ajarannya. Begitu. Iya begitu, karena memang dalilnya begitu, begitu dalil. Anjing zaman dulu banyak, anjing di Kliweran di Masjid Nabawi banyak, enggak diapa-apain. Kayak sekarang di Mesir, di Masjid Imam Syafi'i banyak, banyak anjing mau menuju makamnya. Biasa aja anjing, enggak apa-apa, begitu, begitu. Anjing, anjing nih. Orang barat menyebutnya anjing itu binatang cerdas. Binatang cerdas orang barat. Karena anjing ini najis, dibuatkan film animasi. Karena kita orang nih kalau sama kucing, sama kucing, sama kambing itu halal suci. Maka orang barat supaya muslim tuh demen sama anjing, bikin film. Namanya Sound the Sheep. Namanya ditonton oleh ibu-ibu yang alasannya nemenin anaknya. Itu anjing sama kambing. Sama, kata orang barat, sam. Ente jangan beda-bedain. Maka wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarud dukum andinikum inistatam. Mereka orang anti Islam senantiasa memerangi kalian, ada yang dengan senjata, ada yang dengan politik, ada yang dengan ekonomi, untuk mencuci otaknya sampai kalian kembali keluar dari ajaran agama kalian semampu mereka. Dibuat film ini kayak begini. Film jangan demen sama kambing doang, anjing juga sama nih. Dibuatin filmnya akur, akur sondesi. Kayak begitu. Mana ibu-ibu nonton juga lah. Ini namanya disebut Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Cuci cuci otak. Banyak bagaimana ilmu-ilmu cuci otak.
akibatnya kita nggak bisa. Kayak politik, muslim jangan main-main politik, udah muslim di masjid aja. Ujungnya ngeluh aja, ini negara di kolong nggak bener, ya salah dia. Gitu, orang bagus-bagus kagak boleh ikut politik. Akhirnya yang ngisi politik orang kagak bagus, gak bagus. Salah siapa? Ya salah kita. Karena muslim namanya cuci otak. Cuci otak, rugi akhirnya, rugi. Kalau orang dulu menteri aja kiai, tuh abahnya Gus Dur menteri, begitu kayak Syarifuddin Zuhri, banyak orang hebat-hebat, begitu. Kayak begitu. Karena itu balik, inilah najis-najis berat. Dengan ini nih sudah paham kita sebetulnya tanpa perlu diterangin. Najis ringan kita tahu, najis berat kita tahu. Maka tanpa dijelasin kita udah paham najis pertengahan tuh di luar ini berarti unsurnya banyak, kencing, begitu. Itu namanya najis berat kencing kita. Nih ibu-ibu umurnya udah 2 tahun belum? Belum. Ya mukhafafa, begitu. Kagak ada laki-laki kencing. Nah ini namanya disebut najis mutawasito, pertengahan banyak. Cara nyucinya, yang tadi najis ringan, cara nyucinya ringan, disebut najis berat, cara nyucinya ribet. Cara nyucinya ribet. Inilah cara-cara kita mencuci. Kenapa? Muslim tuh enggak semua kayak ibu-ibu di perkotaan, di kampung mah ya Allah kudu ada anjing rumahnya, apalagi rumahnya di kebon, rumahnya begitu kebon kopi, di kebon, kalau di kebon banyak binatang maka rumahnya panggung, jadi kalau ada ular enggak digigit, maka dikasih tuh anjing di bawahnya. Jadi kalau ada apa-apa, anjing dulu yang mendusin gitu, mendusin begitu tuh. Agar supaya kita selamat tuh, dibuat tuh rumah di pegunungan, rumahnya panggung. Itu kayak begitu. Kenapa panggung? Lumayanlah bawahnya, dikasih ayam bawahnya. Lumayan, makan gak habis tinggal dituang di bawah. Buat ayam, manfaat. Begitu, manfaat. Manfaat begitu. Kita kalau makan gak habis, niatin sedekah buat ayah. Kalau punya ayam, kalau enggak ngarang-ngarang. Buat ayam mana ayam gak punya. Begitu, harus jelas. Datuh namanya yang kayak begitu najis mughal. Mughal Allah namanya. Itulah dari sini nih gambaran di bawah ama yai kita enggak dijelasin. Unsur najis banyak. Tinja orang, begitu tinja binatang, itu namanya najisnya pertengahan. Darah, nanah, macam-macam. Itu begitu. Tapi nanti nih unsurnya terlalu banyak. Saya tidak mau banyak-banyak ngaji kita, yang penting sedikit faham. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik.